Halo milenial, selamat datang di Bendungan Ameroro. Sekarang saya berada di bangunan pelimpah Bendungan Ameroro, Desa Tamesandi, Kecamatan Wepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saya akan meliput mengenai penerapan green construction di Bendungan Ameroro. Nah, di sini kita akan melihat aktivitas kreatif penerapan green construction. Seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan sebuah hasil aktivitas kreatif green construction yang berupa hidroseeding. Hidroseeding merupakan suatu teknologi pengendalian erosi permukaan lereng dengan cara menanam benih tanaman atau rumput. Teknologi penanaman tersebut banyak diaplikasikan di berbagai upaya pengendalian erosi lereng pada lahan bekas konstruksi atau pembangunan. Contohnya pada bukit di bangunan pelimpah ini. Penerapan green construction pada proyek membawa nilai tambah bagi pelaksanaan konstruksi, yaitu dengan munculnya efisiensi pada penggunaan energi listrik, air, material, dan juga bahan bakar. Hal ini juga akan menghemat biaya produksi pada proses konstruksi dan memberikan profit yang lebih baik kepada pelaku usaha konstruksi. Konsep dari Hutama Karya yaitu meminimalkan dampak lingkungan melalui konservasi sumber daya dan memberikan kontribusi kesehatan serta kenyamanan bagi pekerja dan masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk kontribusi inovatif dari Hutama Karya untuk menciptakan konstruksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Baiklah milenial, demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Saya, Waldo Putra Agung, melaporkan dari Bendungan Ameroro.